babak pertama dimulai dan disorotkan dengan satu partai yang cukup menarik. Amarnya DPS menghadapi kesebelasan Satria Gati, satu tekanan coba langsung tentunya dilakukan oleh anak-anak dari Amaril DCS melalui nomor punggung 10 Eja. Kemana ke arah bola Eja, coba sodorkan kembali ke sektor sebelah kiri, coba digagalkan. Yang jelas ada Tatan. Kemana ke arah bola Tatan, tertuju kembali dan pada Agung-Agung melebar ke Tatan. Atam, Atam kali ini satu kali lagi. Lagi-lagi nampak satu dekatkan ditangkapkan kedua maksa kembali satu keliru yang cukup tenang. Indra Ijen penjaga gawang yang dimiliki kesebelasan Amarin DCS nampak tidak ada penjaga gawang utama mereka. Akankah di sore hari ini Indra bermain cemerlang? Sementara kembali satu tekanan melalui kaki Apal. Kita nantikan Apal, enam kali Apal mencoba melebar pada Ayub. Kita nantikan Ayub, nampak di sana terjadi perebutan bola. Ayub masih anak dari Amaril DCS. Yahma pendek pada Atam, Atam pada II, masih II. Senang sekali anak muda yang satu ini mencoba kembali. Di sana ada Atam, masih Apik. Lagi-lagi ada Arif Rahman, salah satu pemain yang hadir tentunya ataupun datang. Ada yang gak akan lembur, Mas Rambo, bangsan mati mikir. Yes, kembali tentunya. Masih kita nantikan sedikit gohan. Yang jelas, satu kesempatan nampak tadi tercipta dari kesebelasan Satria Gati. Satu kelanggaran kembali. Yang nampak sedikit kelelahan. Kita nantikan satu syarikat. Sekarang ini ada Apik. Yang kembali mampu melakukan respon. Lagi-lagi Rio. Gagal kembali Satria Gati. Satu tekanan ada Tatan. Jauh ke sektor belakang Tatan. Melebar pada siapakan Tatan Agung. Yang kali ini kembali mencoba melewati garis tengah. Sedangkan penerkannya Agung. Yahya, El Capitano dari Satria Gati. Yahya, Atam, Rivan, ataupun Rahman di sana cukup berbahaya. Satu tarikan 4-3-3 berubah menjadi 4-3-2-5-1. Luar biasa tentunya satu formasi modern yang coba dilakukan oleh Coach Ali. Yahya di sana gagal nampaknya Yahya. Sementara kembali nomor punggung 14 Apal gagal kembali ada II. Satria Gati Apik Rio. Lagi-lagi Rio untuk yang kes. Kita nantikan Tatan pendek para II sedang bersiap II. Tidak jelas nampaknya umpan. Asih Rio angkat jauh ke sektor depan Pak Bosor Panasir. Satu dorongan kembali coba dilakukan. Sementara kembali bola sepenuhnya dikuasai Jiwo. Kemana ke arah bola dari Jiwo? Nampak satu perebutan bola kembali. Masih Amar Rindo sodorkan kembali pada nomor 6 cukup berbahaya kali masuknya arahnya kotak penalti. Dua orang pemain kembali. Masih Amar Rindo sodorkan kembali pada nomor 6 cukup berbahaya kali masuknya arahnya kotak penalti. Dua orang pemain tercipta.
habis-habisan. Cinta koloni bagi kesebelasan Amar Yudho setelah satu penyelamatan yang gagal dilakukan penjaga gawang Edwin memaksa satu gol dan kali satu penalti kemarin. Rio memaksa Rio. Masih kita nantikan Rio. Sementara di sana Tatan. Lempar ke dalam nampaknya. Kembali sudah dilakukan. Masih kita nantikan. Sementara satu persiapan. Coba dilakukan oleh kesebelasan Rio. Tetap kita nantikan satu tendangan keras. Salah satu tim terkuat yang ada di wilayah barat Kabupaten Cirebon, Gambar FC. Gambar yang tentunya begitu perkasa di babak penyisihan, mampu menggilas tengah Forkoci dengan 8 gol tanpa balas. Sementara Al-Jabar menang tentunya melalui drama tendangan adu penalti, tentunya selebrasi. Dan tentu besok sore dua tim akan bersua atau bertanding guna mengamankan satu kata tiket menuju partai perempat final. Ii kembali ada Rio. Sementara yang baru masuk ada Jian. Gagal nampaknya tekanan kembali coba ditekan. Sementara di sana ada Akta nomor 12 Sahil. Juga nantikan masih Ronald Van Gundes. Tenang sekali Ronald Van Gundes. Angkat kembali Ronald. Tertujuh nomor punggung 12 ada Ayub Aldo. Sementara nomor punggung 7 di sana ada Jiwo. Kembali pada nomor punggung Ayub. Dan tidak nampak pada posisi offside. Hingga tentunya memasuki waktu kritis di babak pertama. Kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan Amar Yudho CS. Atam mencoba kembali. Atam di sana ada Ii. Kembali satu tekanan coba dibangun Amar Yudho. Baik sekali upaya yang coba dilakukan oleh anak-anak dari Amar Yudho. Angkat kembali menyisir ke sektor kanan Jimmy. Kita nantikan Jimmy tentunya pencetak gol. Nantikan yang jelas satu peluang tercinta dari Jimmy. 1-0 hingga saat ini tentunya masih belum berubah. Kembali hadir di tengah-tengah kita secara langsung tentunya menyaksikan tim Satrian Novi versus Amar Yudho CS. Esok sore akan menghadapi kesebelasan Gambar dari Tegal. Edwin kali ini kita nantikan yang jelas ada Baby, ada Ii. Kembali pada Rahman. Gagal nampaknya Rahman. Tertuju kembali pada Jiwo. Sementara ada Tatan. Masih Tatan disorotkan kembali pada Ii. Rio mencoba kembali merebut bola antara nomor punggung 10 di sana. Yang jelas ada Eja. Mereka kembali pada Jiwo. Masih Jiwo. Datang kembali arah Atam. Masih kita nantikan apakah yang terjadi teman. Masih kita tunggu. Yang jelas apa kartu kuning kali ini keluar dari satu pengadu lapangan. Nampaknya Jimmy. Dia kartu kuning pertama di sore hari ini. Pengadu lapangan tentunya Mulyana. Rasa dengan lisensi nasional. Agung kembali coba sadarkan Agung. Nampak ada Tatan yang sudah merangsek ke sektor depan. Tatan sebarkan kembali pada Ii. Gagal di sana ada Jilan. Lebar pada siapa ada Jilan. Sementara kembali nomor punggung 11 ada Jimmy. Luar biasa Jimmy. Masih kita nantikan satu umpan yang coba disalurkan Jimmy. Sementara nomor punggung 14 ada Apal. Jauh melebar pada siapakah Apal? Agung, Apik. Jauh ke belakang merangkak Kapitan Yahya. Angkat kembali Yahya. Rio. Umpan yang gagal kali ini ada Apik. Satu tendangan keras. Lagi-lagi masih membuka
Robin Jola kembali pada peluang Satria Kapi. Dan bersama dengan itu bola berakhir sudah kick off babak pertama dengan skor sementara 1 untuk Amarildo 0 untuk kesebelasan.